hidup sendirian terus. Kenapa sih gak nikah? Apa tadi kalimat kamu? Padahal kamu belum coba hidup dengan saya, kenapa udah lelah? Udah bayangin. Ini overing ya? Iya, proposal. Ya, naik gunung, denger musik, dan selingkuh. Rocky Gerung, Pak Ibu, siapa film? Sosok perempuan yang merangkul Rocky Gerung terungkap. Wanita bernama lengkap Salsabila Syaira itu ternyata mantan asisten staf khusus presiden. Diketahui konser Dewa 19 menjadi trending topic di Twitter. Bukan hanya karena penampilan Dewa 19 yang menakjubkan, di konser itu Rocky Gerung juga terciduk dirangkul mesra oleh seorang wanita muda dan cantik. Saat wajah keduanya tersorot kamera dan masuk ke layar konser, tiba-tiba saja wanita yang merangkul Rocky Gerung kikuk dan melepas rangkulan. Netizen pun bertanya-tanya siapa sosok wanita yang merangkul dosen filsafat dari Universitas Indonesia tersebut. Ternyata wanita itu bernama Salsabila Syaira. Wanita muda itu merupakan presenter di sebuah media daring. Usai sosoknya diburu netizen, Salsabila Syaira langsung memprivasi akun Instagramnya. Namun diketahui, dalam acara yang dipandu Salsa, Rocky Gerung sempat menjadi bintang tamu pada November 2022 lalu. Di akun TikToknya, Salsa juga mengunggah kebersamaannya dengan Rocky Gerung usai konser Dewa 19. Pada narasinya, Salsa menyebut bahwa ia memang bersama di konser Dewa 19. Lalu siapa sosok Salsabila Syaira yang diduga memiliki hubungan spesial dengan Rocky Gerung? Dikutip dari situs LinkedIn, Salsabila sendiri merupakan seorang host dan juga mahasiswa doktoral di Universitas Pajajaran Bandung. Ia menyelesaikan gelar sarjana dan magister ilmu politik dan pemerintahan di Universitas Pajajaran. Dalam keterangan yang ia tulis di akun LinkedIn miliknya, ia pernah menjadi pembantu asisten staf khusus presiden bidang keagamaan dalam negeri saat usianya 23 tahun. Ia masuk dalam tim komunikasi pada Juni 2018 hingga Desember 2019. Salsabila juga tercatat pernah bekerja sebagai reporter dan host di MNC Group. Kini Salsa menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Serikat Demokrasi Indonesia atau SDI. SDI sendiri adalah organisasi yang bergerak di bidang pendidikan politik dan ekonomi kerakyatan. Ia juga masuk di Organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia atau KNPI Jawa Barat.